mau ke belakang dulu, mau pipis. Enggak boleh. Kok gak boleh sih orang mau pipis? Kenapa sih ah? Bohong tuh kak, paling akal-akalannya Bang Rojak aja biar bisa kabur. Tahu nih, paling juga mau dihukum. Tapi kali ini hukumannya berat. Iya kak, hukuman yang pas apa ya kak? Ah, digantung kebalik di pohon aja gimana kak? Hah, bener tuh Angga. Bukan cuma digantung kebalik, tapi dikelitikin sampai ngompol. Hei, Rojak, gue mau tanya, lo ngapain ngambil kitab ini? Hah? Waduh, Be, begini Be, ceritanya. Itu justru saya menyelamatkan kitab itu, Be. Supaya jangan diambil sama Fanya. Eh, Bang Rojak, jangan asal ngomong ya. Be, jangan percaya Be, Fanya gak maling. Kalau gak percaya, tanya aja sama Angga. Angga, emang lu lihat? Angga gak lihat sih, Be. Tapi Angga liatnya pas Kak Fanya ngubur-ngubur Bang Rojak, ngambil balik kitabnya. Benar kan, Be? Saya tahu kalau si Fanya yang mau ngambil kitab itu, makanya saya kembalikan sama Mbak Be. Eh, jangan asal ngomong ya. Bajak juga. Udah. Gak usah pakai kekerasan. Lagian Rojak juga gak ngelawan. Pakai kepala dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lagi pada ngapain nih? Mau ngeborong barangnya si Rojak ya? Nih. Waduh, kenapa tuh kita pada di si Agi? Wah, kayaknya si Agi marah sama gua nih. Hey Bim, gua mau ngomong sama lu. Ntar dulu Gi, gua lagi ada urusan penting nih. Ini lebih penting nih, ayo. Aduh, pipis. Gak boleh. Gimana sih nih ah? Sini. Apaan sih? Jadi orang ceroboh banget lu ya. Ini kitab, kalau jatuh ke tangan orang yang salah bagaimana? Loh Gi, gua kan kagak tau apa-apa. Gua seharian tuh dagangin dagangannya si Rojak. Sampai duit gua banyak. Urusan lo, mau banyak duit mau kagak. Lu jangan bohong deh. Ya elah, gua kagak bohong Gi. Mana sih lu? Kira-kira menurut lu siapa? Gak usah dibahas, gua udah tahu. Ya, syukurlah kalau lu tahu sih. Tapi ngomong-ngomong, itu lu kitab dapat dari mana? Dikasih sama Rojak. Waduh, celaka gua. Ternyata kerjaan si Rojak. Bawa kemana tuh? Mau gua gebugin tuh anak tua. Waduh, hancur itu anak. Bener-bener lu ya. Dari sini lu. Oh, ini semua gara-gara lu ya? Lu mau bikin malu gua di sini ya? Ini lu mau, maksud lu nih, lu di sini nih ada udang di balik batu. Lu mau nyuri kitab ini ya? Waduh, kalau gua tahu, lu ya, lu untung kagak bisa silat. Kalau lu bisa silat, lu gua ajar lu. Ngaku lu. Lu denger gua kagak? Enggak, Om, saya enggak nyuri, Om. Om Bima, jangan percaya, Om. Pokoknya gua kagak percaya kalau nih Rojak nih kagak mau ngambil kitab ini. Oh, jadi semua nih gara-gara kitab ini nih. Be, tuh ngapain Be? Om Bima bawa kitabnya keluar. Mana gua tahu. Gak kuat lagi. Rojak, gua kagak mau tahu, lu bersihin. Iya, Be. Ini kitab nih bikin ribet aja. Ya, kitabnya dibakar. Astagfirullahaladzim, Bim. Ngapa lo bakar tuh kitab? Ya elah. Gi,
ini kan demi lu sama si Fanya juga, demi kita semua, tau nggak? Lu kan tahu kitab ini berbahaya. Eh, kalau kitab ini udah angus, kan gak bakal resein kita lagi. Gimana sih lu? Gitu-gitu aja bingung. Lu kagak bingung. Gue nih setengah mati dapetinnya. Capek-capek gue ngabisin umur untuk mencari kitab itu. Gak taunya dibakar.